cari muka. Kalau untuk main off-road, kalau bawa 25 macam tu punya ni. Oh, kayu memo dah hilang. Oh, shit tu. Meninggal dah 8 bulan lah. Alright guys, assalamualaikum. Welcome to today's video. Ah fuck, ah fuck. Wait. Boleh aku jalan dulu? Jalan dulu apa tu? Ya, aku sampai ke depan. Mana kalau aku nak belok mana? Ah, okay. Oh fuck. Kesal nak duduk sini. Alah sial lah. Oh, seronok gila. Alright, for today's video. Hari ni kita repeat. Lupa ke? Sini, sini. Wah. Oh. Oh. Hari ni kita repeat lagi. Hari tu dah repeat. Wih shit. Aku dah remove tak ada. Kita repeat lagi sebab tak puas. Asyik ride kelawang. Ready semua kan. Hari ni kita main hutan tak. Dia tak tahu jalan. Haa, kiri. Aku nak rekod dia. Tapi licin. Oh, nice. Holy shit. Babi lagi sikit. Satu set remote tak apa remote pula balik ah. Wow. Tak sedar diri ni aku pakai remote tak. What is it? Ah, relax. Ah, kau pula bawa saya. Eh, leh cakap orang aku pun bawa saya. Weh, puas hati tu kali ni kerja kau senok. Ya tu aku kena check remote off-road kat. Weh, dulu aku seorang ke main. Kalau tak aku main dengan Taufik ke. Tekak kering sekejap. Weh, lenggau tu tangan layan clutch. Kau tak pakai glove ke? Eh, pakai. Ingat pakai. Alright, settle take 5. Kita repeat lagi sekali.
Wah. Cik. Kalau dulu aku selesai off-road ni dengan rembang korang lah, Taufik. Lepas tu dah tak ada geng lah. Tapi sama juga, aku layan off-road, aku still dengan remotan. Hari ni saya dengan Afad, memang pasir gila lah. Memang berbala hari ni. Keluar peluh. Oh, licin. Okay, kali ni member dah pala lah. Holy shit. Woohoo. Oh, paling best. Alright, kalau korang tanya pendapat, kalau untuk main off-road, motor apa paling best kan? Aku suggest korang. Oh shit. Aku suggest korang, korang cari Kalex 150 kan? Kalex 150 paling syok lah. Kalau bawa 25 macam aku punya ni, korang memang meninggal. Motor ni berat nak mampus. Demak di tembok okey tak? Tapi depends pada korang. Kalau aku suggest, tetap Kalex 150 sebab lepas senang nak cari and motor korengan. Engine pun kuat. Ah! Licin, licin, licin. Wah, member buat saya. Boleh ambil motor 2 stroke. Oh, holy shit. Husky ke KTM TPI ke. Tapi jangan ambil 450. Sebab susah nak handle. Holy shit. Alah. Aku takut. Aku nak cakap motor ni berat. Boleh, boleh. Woo. Letih nak mampus mat. Boleh ni. Nasib baik boleh angkat. Oh, ya orang motor ni berat nak mampus weh. Ha, macam aku cakap, kalau kau nak main off-road 150 kan? Oh, legit. Oh. Oh, lengur bahaya tangan. Oh, dalam ni aku main gear 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, bagi dia jalan dulu. Jalan dulu. Oh, sayur member dah hilang. Holy shit. Ah. And kalau korang main off-road juga, jangan lupa pakai safety boot, glove, helmet full face. And jangan main off-road macam masuk dalam trail ni. Woo! Jangan lain sorang lah. Holy shit. Ha, jangan main sorang sebab kat Indonesia ada case. Dia main trail motor baru eh. Ah, terajak. Dia main trail. Jatuh kat sungai lah silap aku. Meninggal dah berapa bulan lah. Lepas tu mayat dia dah jumpa, dah jadi tulang lah. Tak kisahlah korang nak main off-road ke ataupun ride weekend dekat Kelawar ke apa. Kalau boleh jangan ride sorang-sorang lah. Woo! Apa jadi korang ada member. Holy shit. Woo. Terus kat lepas luar. Woo. So memang pasien lah dia duduk depan. Nampak buas dia. Mak kau hijau. Woo. Wah, oh, puati. Ada break kaki tak tu? Wah, aku nak kena tukar punya hitam.
dah tak sedar motor ni. Dah 20k lah. Lepak tu lah. Tapi aku tak main geng gear lah. Kau nak main sana pula? Aku boleh. Ha? Yom. Tapi tak ada lah, berlompat. Just for fun lah. Sebab dia ada rumput. Takut jatuh lah. Lagi basah kan jalan. So nak layan sini dulu ke masuk sana dulu? Aku nak tak kisah. Sekarang baru berapa? Baru nak pukul 6. Sini lah last. Sinilah lepas terus hujan ni. Kali ni memang shock. Walaupun berdua je. Dahan tinggi-tinggi patah laju. So tangan kau selamat. Kali ni aku kena careful, tadi dah sangkut. Mak kejap. Holy shit. Lajak. Oh, recovery. Oh, mak kau. Okay, lepas ni kita settle masuk dalam ni. Kau nak layan airbag pula. Tapi main geli-geli tu lah. Apa tak kau? Ni kalau aku ajak Awish ni, dia join tak agak-agak? Awish, kalau aku ajak kau join tak? Kotor-kotor. Tapi kali ni tak masuk skepa Awish. Hujan. Batu. Laju sangat. KBS ataupun Galeria Putrajaya. Kali ni kita try tune lain tak. Last time aku lepak kat sini aku dengan Amy. Tapi tak main heavy juga lah. Popat. And time tu aku tak tahu lah, British tu ada tidak. Kalau ada aku akan edit dah. Kalau tak kau kata main geli-geli. Ni dah lompat-lompat dia tu. Memang aku meeting gear 2 ke 3. Aku tak boleh corner ni. Dicin. Mak kejap. Patah kau. Alright guys, pro tips kalau nak main offroad, jangan pakai rim tayar motor. Jatuh sisil. Alright, tu first time semua hidup aku dengan motor baru ni aku jatuh eh. Pengalaman. And lagi satu pro tips, kalau jatuh tolong lepas motor untuk safety korang. Tu first mistake aku lah. Dah tak pakai padding, sakit man. Aku rasa lutut dah kebarai. Wih, dia layan lagi satu lah. Melotak dia. Anjay.
Ramai pun puas. Hilly station. Ah, memang dengar. Masa memanjang dengan stres. Ah, kali ni aku lepaskan pun puas. Wah. Ah, nak gana ni. Rasa baik ada yang guide. Kalau tak aku punya berimbu ni barang lagi. Mana gelik? Ha? Mana gelik? Mana gelik? Ha? Eh? Okey dah. Alamak. Aku rasa tengkok. Weh, tengkok kan? Ada, jatuh. Tadi jatuh, tapi fun lah. Ya. Eh, kau jatuh kat sini? Ha. Nampak tu? Kan? Satu corner panjang tu. Eh, tak apa lah, berdah lah. Hari ni kita orang nak pergi ke cyber, jumpa Ahmad. Ha. Ini kita orang ikut jalan special sikit. Buka air. Wih, COVID dah habis ke? Aku rasa ada kot. Dalam 6 tahun aku nak datang sini. Ya Allah, lama saya tak datang sini. Hai. Hari ni paling fun gila sebab main fast trail masuk hutan 3 kali, 3 round. Lepas tu main dekat track MX. Aku sama kan 3 round. Handle aku semua bengkok kan, aku jatuh ni. Sumpah kotak. Dia berbaloi lah. Nasib baik ada protection, ada handguard, pakai glove, hammer full face, pakai kasut. Cuma aku tak pakai boot offroad aku lah. And aku rasa next time aku kena get ready lah. Riding gear for offroad. Jiwa aku memang tak ada minat macam nak tukar remote offroad. Sekali-sekala layan juga. Tapi dengan rim aku ni lah. Oh, tune lari lah handle bengkok. Siut tu. Rasa baik ada yang guard. Kalau tak berembuk, baharai weh. Kalau korang tanya handguard apa paling cun, handguard paling cun ni lah Zeta, original Zeta. Sekarang harga market ada yang jual RM700, stok lama RM500. And Zeta ni aku dah pakai dalam berapa tahun eh? 2012, 8 tahun lah. 8 tahun daripada motor lama aku sarung balik ke motor baru aku ni. Cala-cala tu normal. Bengkok tu tak pernah lagi lah. Tengok lah jatuh ni. Sampai. Tapi puas ya bunyi kau muncul. Tapi aku perasan kau meraung dengan poket besar kan. Aku kena cari kat batang pipe. Aku tak puas hati handle aku.